要除掉叶辰也不难。老总，你怎么了？果然，果然。 Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya, kita telah diperlihatkan pertarungan antara Ye Chen melawan Yin Ji Yuan. Sehingga pada akhirnya Ye Chen berhasil mengalahkan Yin Ji Yuan dan Ye Chen langsung diangkat menjadi putra suci Sekte Heng Yu. Sementara itu, Yin Ji Yuan mendapatkan hukuman dari ketua Sekte Ding Tian karena telah berbuat kejahatan. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah, tanpa banyak bacot lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada saat ini, Ye Chen masih terluka dan dia masih pingsan tak sadarkan diri. Tidak lama setelah itu datanglah ketua Sekte Ding Tian menghampiri mereka semua. Ding Tian menanyakan keadaan Ye Chen kepada Bu Guru Chuk Xuan. Bu Guru pun menjawab bahwa Ye Chen tidak mendapatkan luka yang serius, namun dia sampai saat ini masih pingsan tak sadarkan diri. Ding Tian berkata bahwa posisi putra suci sekarang telah menjadi milik Ye Chen. Sementara di sisi lain, saat ini Yin Ji Yuan sedang mendapatkan hukuman karena telah melakukan kejahatan. Xian kemudian bertanya kepada ketua Ding Tian, kenapa penatua Ding Tian selalu memusuhi Ye Chen padahal mereka sama-sama anggota dari Sekte Heng Yu. Si kakek kemudian menjelaskan bahwa semua ini disebabkan oleh perebutan posisi ketua sekte. Pada masa lalu, pendeta Tong Xuan memiliki bakat yang sangat luar biasa, bahkan dia adalah orang terhebat di generasinya. Bahkan pada saat itu, semua orang mengira posisi ketua sekte akan diberikan kepadanya. Akan tetapi, ketua sekte pada saat itu menyadari bahwa pendeta Tong Xuan memiliki sifat sombong dan arogan. Sehingga pada saat itu, posisi ketua sekte diberikan kepada murid pendeta Tong Xuan, yaitu Ding Tian. Dan mulai saat itulah pendeta Tong Xuan mengumpulkan para murid dan para tetua yang berpihak kepadanya untuk memusuhi ketua sekte baru, yaitu Ding Tian. Si kakek juga berkata bahwa dia pada masa lalu memiliki hubungan baik dengan Ding Tian. Pendeta Tong Xuan yang mengetahui hal itu sangat marah dan menghukum si kakek sampai kultivasinya musnah dan diusir dari Sekte Heng Yu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Ye Chen terbangun dari pingsannya dan dia nampak sangat marah kepada pendeta Tong Xuan. Karena ternyata semua pembicaraan si kakek didengar oleh Ye Chen. Scene berpindah pada saat ini, Yin Ji Yuan sedang dipenjara di dalam penjara energi listrik yang sangat mengerikan. Dia semakin hari semakin membenci kepada Ye Chen. Namun saat ini dia tidak bisa keluar dari tempat itu karena terkurung oleh energi listrik yang sangat mengerikan. Tidak lama setelah itu, pendeta Tong Xuan mendatangi dan menghampiri Yin Ji Yuan. Tong Xuan sangat kesal dan marah karena dia telah menyia-nyiakan posisi putra suci dengan melakukan kejahatan sehingga dia sekarang mendapatkan hukuman dari ketua Ding Tian. Yin Ji Yuan berkata bahwa dia sangat menyesali perbuatannya yang gegabah. Tapi saat ini menurut Yin Ji Yuan, mereka berdua harus bisa memojokkan Ding Tian karena telah menyinggung gurunya, yaitu pendeta Tong Xuan. Tong Xuan yang mendengar itu, dia nampak sangat kesal dan marah kepada muridnya, yaitu Ding Tian yang selalu menyinggungnya. Yin Ji Yuan mengusulkan bahwa mereka sekarang harus menghancurkan Ye Chen dan ketua Ding Tian. Tong Xuan yang mendengar itu, dia berkata bahwa menyingkirkan mereka berdua tidaklah semudah yang dibayangkan. Bahkan saat ini Yin Ji Yuan sendiri tidak mampu untuk menyingkirkan Ye Chen. Namun tiba-tiba suara naga Taixu jahat terdengar dan berkata bahwa untuk menyingkirkan Ye Chen tidaklah sulit. Naga Taixu jahat sebelumnya telah merasakan bahwa ada kekuatan klan iblis yang tersembunyi di dalam tubuh Ye Chen.
jika saja mereka dapat memancing agar Ye Chen menggunakan kekuatan ras iblis tersebut. Maka mereka pasti akan dapat menyingkirkan Ye Chen karena pasti akan menjadi incaran semua orang. Setelah mendapatkan usulan dari naga Taiksu jahat Yin Jiwan, kemudian memberitahu rencananya kepada pendeta Tong Xuan untuk menyingkirkan Ye Chen dan Ding Tian. Xin berpindah pada saat ini Ye Chen yang masih sakit, dia pun dijaga oleh Bu Guru Cuk Xuan. Tidak lama setelah itu datanglah ketua sekte Ding Tian yang kemudian berkata bahwa ada seorang tamu yang ingin bertemu dengan Ye Chen. Setelah itu datanglah seorang bapak-bapak yang bernama Hao Tian Xuan Zhen menemui Ye Chen. Ye Chen kemudian menjelaskan bahwa sebelumnya dia menggunakan nama Hao Tian Chen Ye adalah mengarang saja. Ye Chen menjelaskan bahwa dirinya tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga Hao Tian. Ye Chen juga meminta maaf karena dia sebelumnya telah menggunakan nama keluarga Hao Tian. Namun sepertinya Hao Tian Xuan Zhen masih mengira bahwa Ye Chen adalah anaknya yang telah lama hilang. Hao Tian Xuan Zhen kemudian mengeluarkan sebuah benda dan berkata benar atau tidaknya Ye Chen adalah anak dari Hao Tian Xuan Zhen. Itu bisa dibuktikan dengan meneteskan darah mereka masing-masing ke atas benda cermin Yin Yang Semesta. Jika darah mereka berdua menyatu, maka kemungkinan mereka berdua adalah benar-benar ayah dan anak. Beberapa saat kemudian, Hao Tian Xuan Zhen dan Ye Chen mengeluarkan setetes darah mereka dan meneteskannya ke atas cermin Yin Yang Semesta. Ye Chen sangat terkejut karena darah mereka menyatu, yang berarti Hao Tian Xuan Zhen adalah benar ayah dari Ye Chen. Sementara itu Hao Tian Xuan Zhen nampak sangat gembira karena sekarang dia telah bertemu dengan anaknya yang telah lama hilang. Tapi Ye Chen sangat marah kepada Hao Tian Xuan Zhen yang selama ini tidak pernah mengurusnya. Ye Chen kemudian menegaskan bahwa dia tidak ada hubungan darah sama sekali dengan keluarga Hao Tian. Ye Chen yang sangat kecewa kepada ayahnya, dia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Hao Tian Xuan Zhen nampak bersedih karena anaknya tidak mengakui dirinya sebagai ayahnya. Bu Guru Cuk Xuan menenangkan Hao Tian Xuan Zhen dan dia berkata bahwa dia akan berbicara secara perlahan kepada Ye Chen yang sangat kecewa kepada ayahnya. Singkat cerita, Bu Guru Cuk Xuan mencari keberadaan Ye Chen yang sangat bersedih. Tapi pada akhirnya dia melihat alias menemukan Ye Chen yang sedang berada di suatu tempat. Ye Chen terlihat sangat marah dan memukul terus-menerus batu besar yang ada di sana. Sampai-sampai batu besar itu pun terbelah menjadi dua bagian. Selain itu, mata Ye Chen juga nampak memerah yang menandakan bahwa dia sekarang sangat marah dan kecewa kepada ayahnya. Bu Guru Cuk Xuan kemudian menjelaskan bahwa kedatangan Hao Tian Xuan Zhen tidak bermaksud jahat. Seharusnya Ye Chen menerima kedatangannya karena walau bagaimanapun Hao Tian Xuan Zhen adalah ayah dari Ye Chen. Ye Chen yang mendengar itu dia sangat kesal dan berkata bahwa selama ini ayahnya telah meninggalkannya. Ye Chen juga kemudian menyerang kepada Bu Guru Cuk Xuan. Tapi beberapa saat kemudian Bu Guru Cuk Xuan memeluk Ye Chen yang sangat marah kepada ayahnya. Ya geng, jika laki-laki sudah dipeluk pasti dia akan luluh hatinya. Begitu juga dengan Ye Chen, kekuatan di tangannya kemudian menghilang dan matanya yang tadi merah sekarang menjadi normal kembali. Setelah sangat lama berpelukan, Bu Guru kemudian melepaskan Ye Chen dan memerintahkannya untuk kembali beristirahat karena dia belum sembuh total. Sedangkan Bu Guru Cuk Xuan sekarang akan pergi untuk berbicara kembali dengan Hao Tian Xuan Zhen. Tidak lama setelah itu sebuah benda melesat dan berhasil ditangkap oleh Ye Chen. Ye Chen sangat terkejut karena itu adalah tali rambut milik Xian. Tiba-tiba suara Yin Ji Yuan terdengar yang menantang Ye Chen untuk bertarung dengannya. Yin Ji Yuan berkata bahwa murid kesayangannya Ye Chen Xian sekarang telah berada di tangannya. Jika Ye Chen ingin menyelamatkan muridnya maka datanglah ke Tanah Cilu Kerajaan Yan. Ye Chen yang sangat marah, kemudian dia mengekstrak kekuatannya dan melesat terbang pergi dari tempat itu. Pada saat ini, di wilayah Kerajaan Yan banyak sekali para prajurit yang sepertinya mereka akan perang satu sama lain. Tapi tiba-tiba dari langit keluarlah sebuah cahaya yang kemudian turun jatuh dan meledak di hadapan mereka semua.
Setelah asap menghilang, muncullah Yin Ji Yuan di sana dan langsung membantai beberapa prajurit dengan kekuatannya. Naga Taiksu jahat juga keluar dan muncul di sana. Si naga berkata bahwa Yin Ji Yuan harus bisa memfitnah Ye Chen dengan cara membunuh para prajurit yang ada di sana. Tidak lama setelah itu datanglah Ye Chen ke tempat tersebut dan terlihat dia sangat marah. Namun ketika Ye Chen akan menghajar Yin Ji Yuan, tiba-tiba dia menodongkan pedangnya kepada Xian. Sehingga Ye Chen tidak jadi menyerang karena melihat muridnya telah menjadi sandera. Yin Ji Yuan berkata jika Ye Chen mau memohon di hadapannya untuk melepaskan Xian, maka dia akan melepaskannya. Ye Chen pun kemudian memohon kepada Yin Ji Yuan agar segera melepaskan Xian. Namun ternyata Yin Ji Yuan tidak puas dengan perkataan tersebut dan memerintahkan Ye Chen untuk memohon kepadanya sambil berlutut di hadapannya. Xian kemudian sadarkan diri dan memerintahkan Ye Chen agar jangan memohon kepada Yin Ji Yuan apalagi sampai bersujud kepadanya. Namun karena Ye Chen ingin menyelamatkan muridnya, dia pun kemudian berlutut dan memohon di hadapan Yin Ji Yuan dan meminta agar Xian segera dilepaskan. Melihat itu, Yin Ji Yuan tertawa gembira karena melihat musuhnya sekarang tidak berdaya dan berlutut di hadapannya. Selain itu, Yin Ji Yuan juga memukul dan menyiksa Ye Chen terus-menerus. Sedangkan Ye Chen yang disiksa nampak terluka sangat parah, namun dia tidak melakukan perlawanan kepada Yin Ji Yuan. Karena dia sangat berharap agar Yin Ji Yuan mau melepaskan muridnya, yaitu Xian. Di sisi lain, Xian sangat bersedih karena melihat gurunya yang terluka karena terus-terusan disiksa oleh Yin Ji Yuan. Yin Ji Yuan juga menggunakan energi panas spiritualnya dan pada akhirnya energi tersebut menusuk tubuh Xian. Melihat itu, Ye Chen sangat marah karena meskipun dia telah memohon dan berlutut di hadapan Yin Ji Yuan, tapi dia malah mengingkari janjinya dengan menusuk tubuh Xian. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.